bisa hurung. You know hurung? Ayah hiji hurung. Ayah hiji hurung. Pinuku japati. Pinuku japati taluar di sada nguk-ngukan. Di sada nguk-ngukan. Gitu, keluar dari timeline. Ya maksudnya ya mudah-mudahan sih enggak jauh-jauh ya. Lencengnya. Tapi sih kayaknya lumayan jauh, ini aja masih nyangkutin, belum masang kabel power, belum masang kabel link, belum diadresin. Ya wes lah, kalau udah kayak gini mah nikmatin aja, nggak usah pusing, nggak usah liar, nggak usah puyeng. Yuk, cerotin. Terus nanti kan ada beam yang keluar. Ini keluar. Kalau nggak salah di bawah sana. Itu ditanduk. Iya. 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 Ini kan nunggu untuk speaker. Speaker okay. Lagi. Ah. Naik dulu. Berarti maintenance mah speakernya duluan aja ini yang tepat. Kalau belakang juga keluar. Enggak. Ini. Biar enak. Maksudnya biar kerjanya cepat. Taruh di bawah aja, itu tetap diinstal. Oh iya. Ya, oh, jadi nanti kalau semua tapi cara kabel atau disiapin gitu. Oh iya. Ya kan. Jadi nanti ketika udah pasang semua, kita tinggal naikin. Tapi posisinya sudah diinstal. Sudah connect. Kabelnya tarik panjang aja biar udah naik. Boleh. Gitu. Kita ke venue untuk memastikan pecingan lampu. Sudah semangat. Dia bawa nampan loh. Agus membawa nampan karena wajahnya sudah tampan. Yang sudah saya bilang tadi, timeline tidak sesuai karena ya namanya di lapangan tuh ada aja ya, maksudnya nggak bisa 100% berjalan dengan sesuai yang sudah di apa waktu yang diberikan gitu. Tapi tetap dimaksimalkan. Nah, saat ini kondisinya masih ada cek apa? Posisi-posisi kan tetap ada yang menyesuaikan, jadi ada perubahan tetap ada. Terus, nah sekarang di kekosongan ini kita isi dengan make sure patchingan, alright? Nggak boleh ketahuan laptopnya lo, nanti ketahuan orangnya, oke? Okay? Kita lanjut ya, boleh nggak? Boleh nggak? Tidur aja kali ya. Ya dilanjutin besok, saudara-saudara. Hari ini Mas Andre meneruskan tugasnya instalasi. Besok udah pasti genjreng ya Mas ya? Siap, aman. Yes. Dalam apa namanya area isolasi yang saya lakukan kali ini adalah membuat apa namanya programan untuk musik-musik DJ, karena nanti acaranya DJ full DJ, terus dengan ritme yang hampir semuanya sama ya, ya nggak jauh beda tapi tetap secara apa beat, secara
punch itu sama, hampir sama ya, serupa lah. Makanya berpikir ekstra untuk memberikan sesuatu yang beda tiap-tiap lagu, tiap-tiap artis. Yang menurut saya PR-nya gimana caranya main freestyle tapi terlihat seperti bermain Qlis. Kita benar-benar mengandalkan feeling karena nggak ada apa matador untuk si DJ mau mainin lagu apa. Kadang kita tahu lagunya karena terus versinya si masing-masing DJ beda-beda. Itu yang kita harus menghafalkan DJ ini karakternya, dia bermain di berapa BPM yang pertama, yang kedua dia transisinya seperti apa gitu, dropnya seperti apa. Nah itu biasanya kan ada yang dikasih jeda, ada yang langsung 4/4, kadang ta 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 ta, ada yang dikasih jeda setengah bar atau satu ketukan habis itu langsung ada, atau langsung ada yang langsung gitu. Jadi makanya paling 1-2 lagu nanti ngapalin, begitu udah tahu oh ini karakternya DJ ini mainnya ini, baru disiapin gitu ya. Gear yang saya bawa kali ini adalah MA on PC, MA Featherwing di venue saat tinggal. Terus tara. Saya membawa Samson MIDI controller. Saya membawa Samson MIDI controller. Ini saya membutuhkan banyak button. Sekalipun di sini sebenarnya bisa ya kalau kita pakai apa namanya? Palermo. Nah, ini kan kebetulan loh, balik maning Rika. Nah, sekalipun kita pakai ini bisa, tapi ya ini bisa bermain agak lebih lincah. Cuma karena jarang saya pakai, jadi ekstra harus ngapalinnya. Oh, ini oktav sekian, fungsinya ini oktav sekian, fungsinya ini oktav sekian, fungsinya ini. Itu yang harus dihafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar dan sesuai ekspektasi semua yang terlibat di acara ini. Dari mulai IO, sponsorship, lalu penonton yang punya hotel, saya sendiri, tim saya, semua tim, dan vendor juga, lalu pihak hotel karena acaranya di hotel. Gitu, semuanya pokoknya berharap happy dengan kerja keras masing-masing divisi, oke? Okay? Semoga lancar dan menyenangkan. Amin.